Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, pemirsa Nabawi TV rahimakumullah. Kita selaku orang-orang yang beriman dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk senantiasa dalam keadaan suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Dalam hadis disebutkan, la yakbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima solatnya seorang kalau tidak dalam keadaan suci. Pada kesempatan ini penting kami ketengahkan apa yang dimaksud dengan najasah dan hadas. Karena banyak di kalangan masyarakat sulit membedakan antara najis dan hadas. Dalam kitab Al-Bujuri juz 1 halaman 166 misalnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan najis adalah secara bahasa adalah asyai'ul mustaqdar, sesuatu yang menjijikkan. Secara bahasa itu sudah disebut dengan najis. Wa syar'an, sedangkan pengertian najis secara syarak adalah kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaki halatal ikhtiar. Segala sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi secara mutlak halatal ikhtiar dalam kondisi boleh memilih. Artinya kondisi boleh memilih ini, oh ini saya harus begini karena kondisinya normal. Kondisinya normal, maka itu najis, haram untuk dikonsumsi. Sedangkan yang dimaksud dengan hadas adalah sesuatu yang sifatnya baru datang yang menyebabkan seseorang itu tidak sah sholatnya. Jadi beda najis dengan najis dengan hadas adalah beda. Makanya ketika kita wudu, ketika hendak menghilangkan hadas, niat kita nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, bedanya antara najis dengan hadas. Kalau menghilangkan najis, ini tidak butuh niat. Ada najis kotoran misalnya, berupa kotoran ayam. Kalau untuk menyucikan, ya cukup disiram sampai warna, rasa, baunya hilang. Itu kalau najis, tidak butuh niat, sudah suci. Tapi kalau hadas, maka butuh niat. At-talafut, melafatkan niat dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Oleh karenanya penting ini untuk bisa dibedakan antara pengertian hadas dan najis. Kalau najis adalah sesuatu yang haram dikonsumsi, halatal ikhtiar pada kondisi normal. Tapi dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam darurat, ini satu-satunya saya hanya boleh makan ini, saya kalau tidak makan maka saya akan binasa atau mati. Itu berarti bukan dalam kondisi normal, tapi darurat. Maka segala yang bersifat darurat yang semula dilarang menjadi boleh. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Cuman kebolehannya itu diperkirakan secukupnya untuk mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Kalau hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang itu tidak sah sholatnya, tercegah untuk melaksanakan sholat. Dan yang paling penting,
mudah-mudahan kita ini, meski kita tidak mau sholat, kita dalam kondisi daimul wudu, orang yang selalu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Mau tidur pun kita dalam keadaan berwudu. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah dan mau menyucikan diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.